Assalamualaikum teman-teman uh, sahabat Kandang Kelinci Medan. Jadi kembali lagi selalu di channel kita uh, di channel Kandang Kelinci Medan. Jadi hari ini uh, Kandang Kelinci Medan uh, sedang berduka teman-teman, sedang berduka cita ya. Tapi berduka tentang uh, masih mengenai mengena, uh, mengenai hal kelinci teman-teman. Jadi uh, hari ini kelinci yang paling lama di Kandang Kelinci Medan mati teman-teman. Jadi kita agak tahu kenapa Uh, kelinci itu mati tanpa ada sakit ya mungkin kita sudah tua mungkin ya teman-teman ya cuman eh uh, kelinci itu kelinci jenis Flemish Giant jadi kelinci Flemish Giant ini dia datang ke kandang kelinci men tahun 2017 awal teman-teman jadi sekitar sudah 17 18 19 20 hampir 4 tahun teman-teman umurnya jadi kelinci Flemish Giant ini Kemarin kita beli dari Jawa, ya kita kirim langsung dari sana di usia kecil, di usia 2 bulan, ya, sampai ke Medan itu 2017 awal, sampai ke kandang kelinci Medan. Jadi, uh, jenis kelinci Plemis Jaya ini adalah kelinci jenis uh, yang paling lama yang ada di kandang kelinci Medan, teman-teman, ya, jadi sekitar usianya 4 tahun, ya, teman tadi, uh, begitu saya mau kasih makan di kandang, uh, dia sudah tidak bernyawa lagi dan yang kita bilang ya turut berduka cita juga teman-teman dan kita cukup sedih juga jadi eh, karir dari kita kita bilang karir ya dari kelinci tersebut ini Jain ini, ini eh, kita sudah beberapa kali membawa dia ikut-ikut eh, eh, kontes ya bukan kontes arba atau apa teman-teman karena kita ini milenian, belum ada kontes ya jadi kita kemarin ada istilahnya perlombaan perlombaan kelinci yang dibuat oleh komunitas-komunitas ya sekitar yang ada di sini teman-teman Dari kemarin dia ada beberapa kali juara Ya contohnya salah satunya contoh uh, lomba makan wortel teman-teman Kemarin kita ada membuat uh, perlombaan seperti itu Jadi kelinci plebis giant yang saya miliki ini uh, Memiliki bobot hampir 5 kg Ini jenis jantan ya teman-teman tinggal jantan Sekitar 5 kg bobotnya Dan uh, sudah menghasilkan sekitar bukasa Kalau anaknya dihitung di jumlahkan hampir 100 ekor lebih teman-teman ya untuk anak uh, Plemis Cain ini sendiri. Cuman hari ini dia sudah berpulang dan dia sudah meninggalkan kandang kelinci Medan. Uh, jadi uh, jadi sama-sama kita sekalian mengetahui juga berapa umur uh, kelinci teman-teman. Jadi saya baca baca pernah di artikel usia kelinci sampai sekitar 10 15 tahun teman-teman. Cuman kemarin mau saya buktikan bisa nggak kelinci ini sampai 10 tahun, cuman tidak teman-teman. Sekitar 4 tahun dia sudah mati. Jadi kalau untuk di artikel sendiri saya pernah baca panjang atau lama usia kelinci itu sekitar 10 sampai 15 tahun teman-teman. Cuman di kandang kelinci Medan ini paling lama yaitu tadi jenis paling jain tadi di usia 4 tahun teman-teman. Oke. Jadi langsung aja kita lihat uh, perjalanan dari kelinci ini dari hadir ke sini ke kandang kelinci Medan sampai dia besar sampai dia mati. Yuk ikutin terus videonya teman-teman. Teman-teman itu tadi videonya uh, video dari dia datang ke Medan dari kecil sampai dia besar sampai beberapa kali kita ikut uh, buat perlombaan, teman-teman. Jadi sangat disayangkan sih cuman uh, karena kelinci plemis Giant ini merupakan uh, itu kemarin ikon dari logo Kandang Kelinci Medan. Jadi kalau kalian lihat uh, logo Kandang Kelinci Medan yang ada gambar kelincinya, ya kelinci ini teman-teman yang kita foto. Sebagai uh, contoh gambar untuk icon ataupun logo di kandang kelinci Medan, teman-teman cukup sedih sih karena dia sudah tidak ada lagi. Cuman uh, foto dia kita abadikan sebagai logo kandang kelinci Medan, teman-teman. Yuk kita langsung aja uh, ke kandang melihat uh, dia yang masih ada di atas itu uh, yang sudah mati, itu masih ada di atas itu bisa dilihat teman-teman itu. Ya kemarin sih uh, dia tidak sakit, teman-teman. Saya juga baru cek kemarin dia tidak sakit. Uh, tadi malam juga saya cek dia tidak ada sakitnya juga teman-teman, cuman kondisi dia lagi molting teman-teman lagi ganti bulu, jadi kita bisa lihat langsung di sini, uh, ini kandangnya paling atas dia ganti bulu, uh, ini bulunya agak banyak kemarin, kenapa uh, bulu di sini juga mulai banyak teman-teman ini, oke, okay. jadi ini dia kelincinya yang mati teman-teman, ini, aduh berat juga, uh, ini, oke. Okay. Ini dia teman-teman. Ini merupakan logo kandang kelinci Medan kemarin yang kita buat. Jadi kalau kita lihat cek kondisinya di sini dia tidak ada sakit, tidak ada mencret dan dia jadi saya pukul perutnya juga tidak gembung, teman-teman. Mungkin dia sudah ajalnya ya. Eh mungkin kurasa dia sudah capek dengan dunia ini ya. Karena eee, saya lihat dari tadi malam dia masih mau makan dan kondisinya seperti ini teman-teman ini dia ini. ini, ini dia meninggalkan di satu istrinya itu ada istrinya teman-teman. ataupun betina ya. Dia dari tadi agak murung aja mungkin dia ngeliat temannya tuh nggak ada lagi teman-teman. Jadi perkawinan antara plemis jain yang kuning ini ya yang jantan sama betina, kuasa mereka yang berdua ini aja sudah menghasilkan sekitar uh, hampir 50 ekor anak teman-teman ya karena mungkin belum lagi sama yang betina-betina yang lain. Ya itu pasangannya yang sudah dua tahun bersama Jadi dikawinkan sama dia selalu jadi sudah dua tahun bersama itu jadi disulainya juga teman-teman Oke ini bisa kita lihat kelincinya yang mati teman-teman Ya Oke sangat disayangkan juga Kalau kalian lihat logo kandang kelinci Medan memang kamu war foto dia ini teman-teman Ya kupingnya tinggi Jadi ini besar telinganya Ini ya oke Jadi itu tadi uh, mengenai kelinci yang paling lama di kandang kelinci Medan dia mati teman-teman hari ini tepatnya di tanggal berapa sih saya pun lupa itu tanggalnya ya di bulan November tahun 2020 Oke okay? uh, itu aja pulau kita hari ini mudah-mudahan bisa berbagi informasi lagi kepada kalian uh, mudah-mudahan vlog ini bisa berguna juga ya jadi kita ini juga mengetahui nanti kita bahas juga lebih spesifik uh, mengenai lama usia Uh, umur kelinci teman-teman karena mereka banyak yang kalian di luar sana menanyakan bang berapa sih usia kelinci paling lama ya karena beberapa orang yang mengalami mm, memelihara satu dua atau tiga hari sudah mati gitu teman-teman jadi matinya itu bukan karena usia teman-teman oke okay. jadi itu aja uh, terima kasih kepada kalian ya yeah, sekali lagi saya ucapkan selamat jalan ya kelinci pelindes giant kelinci paling lama ataupun icon uh, toko kandang kelinci medan ataupun logo dari kandang kelinci medan Nanti kita kubur dia, mudah-mudahan dia tenang. Terima kasih dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan penggantinya lagi. Ya, yang hampir sama karting seperti dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.